Assalamualaikum. Special dalam entry kali ni, Umi nak share cara mudah nak siam udang lipan. Pada yang tak pernah makan atau mencuba resipi kari hijau Thai ni, jom cuba. Memang merecik rasanya bila digandingkan dengan udang lipan yang isinya manis dan seakan-akan kombinasi rasa udang dan ketam. Okey, yang pertama, Umi nak share cara-cara nak siam udang lipan ni. Okey, yang ini bahagian kepala udang. Ini kaki-kaki di bahagian kepalanya, potong kepala udang ni. Okey, yang ni pula bahagian ekornya, dia ada duri-duri yang tajam ya kat situ. Okey, kita potong bahagian kaki yang kat ekornya. Okey, potongkan pula duri-duri yang tajam tu, Umi potong menyerung je. Kemudian, potong pula kaki-kaki di bahagian bawah badan udang ni, potong biar pendek. Akhir sekali, potong di bahagian tepi. Tengok tu, ada ruas-ruas yang tajam kan? Potong belah kiri dan kanannya. Kulit udang ni memang agak keras sikit, jadi gunakan gunting yang tajam untuk siam. Dah siap? Basuh bersih? Ha, inilah rupa udang lipan yang dah siap disiam. Nampak lebih kemas kan? Kalau buat gulai, tak perlu buang kulitnya ya. Nanti tak menarik pula gulai kita. Kalau nak goreng, celup tepung, baru buang kulit. Cara mudah nak buang kulit udang lipan ni, lepas siap siang, macam yang Umi tunjukkan tadi, rendam udang-udang ni dalam bekas yang berisi ais selama lebih kurang 2 ke 3 jam. Lepas tu, terus kopek kulit depan dan belakang kulitnya. InsyaAllah, isi-isi udang ni tak akan melekat kat kulit dan keluar dengan cantik. Bahan-bahan untuk buat kari hijau Thai, kita perlukan 1/2 inci lengkuas, 1 inci halia, 1/2 inci kunyit hidup, 2 ulas bawang putih, 4 ulas bawang merah kecil, 3 tangkai lada hijau, 7 biji cili padi hijau, 7 helai daun limau purut, 2 batang serai yang dah diketuk dan 1 pokok daun ketumbar. Seterusnya, 1/2 sudu kecil biji ketumbar, 1/2 sudu kecil lada putih, 1/2 sudu kecil jintan manis, 1 inci belacan, ini dah siap bakar dahulu, udang lipan, 1/2 kotak santan kara, 1 sudu besar gula melaka, 1 biji tomato belah 4, 2 biji perahan limau nipis dan akhir sekali 1 sudu besar sos ikan. Cara penyediaannya, sangai biji ketumbar, jintan manis dan lada putih hingga naik bau. Tujuan Umi sangai ni untuk menaikkan lagi aroma wangi pada kari Thai kita. Pisau guna blender kering hingga halus. Seterusnya, kisar pula bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, bawang merah kecil, lada hijau, cili padi hijau, ambil 3 helai saja daun limau purut, buang tangkai, daun ketumbar dan akarnya sekali, belacan, bakar, rempah yang kita dah kisar halus tadi dan air tu agak-agak je sekadar boleh di-blend. Panaskan sedikit saja minyak masak. Bila minyak dah panas, masukkan 2 batang serai dan bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Baki-baki dari sisa dalam blender tu jangan dibiar ya. Bilas dengan sedikit air dan masukkan juga. Gaul sebati dan biarkan tumis sampai pecah minyak. Sekali-sekala kena kacau ya. Kalau tak, hangus pula bahagian bawah. Terus kena campak dalam tu sampah. Lagi kalau kuali tu jenis bukan non-stick. Masukkan gula melaka. Warna bahan tumis ni dah berubah gelap dan kering sedikit, baru masukkan santan cair. Santan cair ni guna suku je dari santan kotak kara tu dan Umi campurkan dengan sedikit air. Masukkan 2 ulas tomato dahulu dan biarkan kuah mendidih dan tomato benyek bersama kuah. Tujuan Umi buat begini supaya kuah kari kita pekat dan rasa masam dari tomato tu menyerap bersama kuah, barulah sedap rasa dia.
Kuah pun dah mendidih, masukkan sos ikan, air limau nipis, baki daun limau purut dan pastikan buang tangkai tengahnya, kalau tak pahit nanti kuah kita. Umi tambahkan 1 sudu kecil pasti sedap jenama Nor dan sedikit je garam. Garam ni jangan lebih sebab sos ikan pun dah masin. Gaul-gaul sebati dan tutup tudung kuali dan biarkan kuah masak sekejap. Masukkan udang-udang lipan dan gaul supaya udang sebati bersama kuah. Masukkan santan pekat dan baki tomato yang tinggal. Kalau kuah tu agak pekat, boleh tambahkan air. Biarkan udang lipan ni masak sepenuhnya. Bila dah bertukar kulit macam ni, kira dah masak. Okey, siap dah kari hijau Thai. Bolehlah dihidang bersama nasi putih dan sambal belacan. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng dan share ya. Terima kasih.